Jadi
Jadi, tahu kan materi sebelumnya kita udah bahas? Tahu. Tidak tahu. Iya, aku pegawainya PNS. Tadi ketipu
Ya benar, bodohnya dari pemerintah. Setelah itu kebijakannya dilakukan oleh pemerintah. Pengawasannya dilakukan oleh pemerintah. Semuanya pemerintah. Macam-macam jenis-jenis dari BUMN tadi, udah tahu kan? Apa coba? Mengerti?
Nanti Ibu. Nah, setelah kalian mengisi ini, tapi pertanyaannya saja ya. Setelah kalian mengisi ini, nanti kalian kumpulkan lagi kepada Ibu token hitam ini. Nanti Ibu akan acak token hitam ini. Ibu akan oper-oper ke kelompok lain dengan cara acak. Ya. Paham? Paham. Oke, coba. Setiap perwakilan kelompok maju ke depan. Ibu kasih kalian waktu 2 menit untuk mendiskusikan pertanyaan yang akan kalian tuliskan di situ. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok berapa ini ada mau. Apa pengertian badan usaha? Apa? Badan usaha adalah satu hukum yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Terima kasih. Jadi apa ini pertanyaan tadi? Kalian tangkap semua. Iya, iya. Selanjutnya, coba itu ada tips ya, bukan tips. Nah, coba Ziki dilakukan semuanya apa yang dari maju ke depan jadi pahlawan ya, pahlawan untuk pasukan kalian. Jadi kalian harus mengisi ini ada dua DWS, ini ada salah satu contoh dari DWS. Nah, kalian harus mengisi di sini kata-kata kerja mengenai tentang DWS dan DWS. Contohnya, misalkan, nah ini kan bagi ini kan misalnya PT Jarum. Nah, PT Jarum ini kan merupakan salah satu contoh dari BUMN kan? Ya, jadi nanti kalian mesti ini di sini gitu. Bisa? Coba, coba kita dari kelas ini coba. Satu, ini. Coba ini. Coba aku. Gimana aku? Teman-teman ini juga bisa bantu kan? Bisa bantu ini dari dulu. Yang aku, coba ini ya. Semuanya. Ini ya. Ini. Aku itu bantu. Salah aku. Bantu mana?